Nah ini kita ada Ford Laser ya, ini ada Ford Laser. Ini tahunnya 97 ya. Ini tahunnya 97. Nopol juga udah nopol lokal. Ini nopolnya lokal Jatim ya. Ini by the way bisa lokal Gresik dan juga bisa Sidoarjo. Ini kita jual cukup di angka 17 juta. Yang minat silahkan ya. Tahunnya 97, pajaknya juga masih hidup bulan 10/25. Kondisinya bisa jalan cek sendiri. Super istimewa ya, bodi-bodi masih mulus. Untuk bodi nggak ada yang mengelupas ya, tahunnya pada tahun tua ini 97. Bodinya masih istimewa, super istimewa. Ya pajaknya juga masih hidup. Nah, silakan ya, nanti apabila berminat nanti silakan bisa langsung menghubungi ke nomor marketing kita. Nah, ini ya untuk starter kita yang mobil-mobil yang tahun-tahun tua. Ada juga Xenia, ada juga Avanza, nanti silakan. Ada juga Wuling Convero kayak gini, nanti silakan ya. Yang berminat bisa langsung jenengan tanyakan sama tim marketing kita. Dan jangan lupa juga nanti silakan apabila main konsumen ragu dengan keadaan mobil yang kita jual, nanti silakan bisa juga bawa mekanik sendiri dari rumah. Ya, tim kita di kita tidak pernah melarang bagi main konsumen yang mau membawa mekanik sendiri dari rumah ya. Silakan nanti bawa aja mekanik sendiri dari rumah. Nanti tidak apa-apa. Ya, jadi silakan langsung aja jenengan merapat ke showroom kita. Nah ini kita ada Datsun Go ya, ini ada Datsun Go tahunnya 2015, nopolnya nopol lokal Semarang nih ya, nopolnya H 2015. Nah ini kita jual cukup di angka 59 juta. Yang minat silahkan ya untuk Datsun Go nya nih. Untuk depannya ini cuma kurang rapat aja ya, ini ya tak rapatkan. Nah udah rapat ya, bodi-bodi juga masih mulus, warna cat juga masih aman, cukup di angka 59 juta, 2015. Nah ini dia ada lagi Yaris Lele ya, ini ada Yaris Lele tahunnya 2014, pajak juga masih hidup, ini pajaknya masih panjang ya, pajaknya masih bulan 5/25, 2014. Nah ini kita jual cukup di angka 146 juta. Yang minat silakan, nopol juga udah nopol lokal, nopolnya lokal Jatim ya, AG. Dan silakan buat main konsumen yang bertempat tinggal di daerah plat AG, silakan bisa dipinang ya untuk Yarisnya. Transmisinya manual, untuk kondisinya juga masih cakep, masih full original bawaan dari Yarisnya sendiri. Mulai jok-joknya juga masih super rapi ya. Nah ini bagian belakang juga masih cakep, plafon-plafon juga masih oke, setirnya juga masih cakep. Ya silakan untuk Yaris Lelenya warna putih. Nah, kita jual cukup di angka 146 juta. Yang minat silakan ya ini. Dan juga sudah ada part modifikasinya yaitu ya di bagian belakang. Ini ada motif pelangi. Ya ini yang suka yang suka modif-modif silakan ini. Buat kaula muda juga cocok. Cukup di angka 146 juta aja. Transmisinya manual 2014, pajak juga masih hidup. Yang minat silahkan ya untuk Yaris Lelenya, nanti bisa langsung menghubungi ke nomor marketing kita. Nah ini kita ada lagi Toyota Kijang ya, ini ada Toyota Kijang, ini tahunnya 2001. Nah, nopolnya juga nopol lokal, nopolnya lokal AE. Nah ini kita jual cukup di angka 65 juta, yang minat silahkan. Pajaknya juga masih hidup, pajaknya masih panjang ya, bulan 8/25. Kondisinya juga masih super ciamik, ini habis kita cuci ya, jadi kita geser ke gudang yang di ruko-ruko ya, sudah ready siap pakai ya, tinggal bawa pulang aja. Tahunnya 2001, kita jual cukup di angka 65 juta. Yang minat silahkan. Nah ini tak sebutkan untuk kondisi interiornya, kondisi interior kurang lebih seperti ini ya, masih ori, masih bawaan dari Kijangnya sendiri. Bagian penumpang juga masih cakep ya, masih rapi, plafon-plafon juga masih oke. Nah ini untuk setirnya juga kurang lebih seperti ini, door trim juga masih cakep ya. Nanti yang minat silakan untuk Kijangnya, nanti bisa langsung menghubungi ke nomor marketing kita. 2000-nya juga sama, ini 2000-nya 15, platnya juga plat mana ini, BE, platnya plat jauh ya, warna juga sama silver. 2000-nya juga sama, 2015, harganya cukup di angka 59 juta, ya sama harganya. Kondisinya kurang lebih seperti ini, kalau ini joknya juga masih ori, masih bawaan dari Datsun-nya. Bagian belakang juga masih rapi ya, masih bersih. Ini ada minus sedikit, nanti kita bersihkan semua ya, dari eksterior maupun interiornya. Yang minat nanti silahkan ya untuk Datsun-nya, cukup di angka 59 juta aja. 2000-nya juga tahun muda, tahunnya 2015-an. Nanti yang minat silahkan bisa langsung menghubungi ke nomor marketing kita. Dan untuk Datsun kayak gini juga bisa
Di kredit ya, untuk kredit nanti angsurannya juga bisa mulai dari 1 jutaan aja. Yang minat silakan untuk Datsun Go-nya, monggo. Nah terus kita ada lagi ini mobil-mobil City ya, ini ada Honda City. Ini ada Honda City tahunnya 2010. Ya tahunnya 2010, pajaknya juga masih hidup ya, nopol juga nopol lokal. Ini nopolnya lokal AG. Honda City warna hitam ya, pajaknya masih hidup bulan 5/25. Ini kita jual cukup di angka 108 juta. Ya, yang minat silakan cukup di angka 108 juta. Kondisinya juga masih super ciamik. Body-body juga masih super mulus. Nah, ini transmisinya automatic ya. Nah, ini udah dan juga sudah ada lampu-lampunya. Ini cocok buat anak muda ya, cukup di angka 108 juta. Untuk jok-joknya juga masih cakep, masih rapi. Ya, transmisinya automatic juga masih super responsif. Yang minat silakan ya untuk City-nya. Nopol juga nopol lokal. Ini cocok nih buat main konsumen yang sedang cari sedan. Dan untuk stok-stok kita yang sedan itu juga banyak main konsumen ya. Nah, ini kita ada Mobilio ya. Ini ada Mobilio RS, ini tahunnya 2015. Pajaknya juga masih hidup, ini pajaknya mepet ya. Ini transmisinya manual, warna silver 2015, kita jual cukup di angka 129.500. Yang minat silakan. Kondisinya super istimewa ya, silakan untuk mobilnya yang minat. Body-body juga masih mulus, warna juga masih bagus ya, nggak ada yang blank. Ini untuk kondisi interior juga masih sangat rapi ya, masih istimewa, masih sangat terawat. Mulai dari setir juga masih kulit jeruk, terus untuk dashboardnya juga masih cakep. Nah, ini untuk joknya juga masih ori, masih bawaan dari mobilnya. Bagian belakang juga masih cakep, untuk jok-joknya nggak ada yang sobek ya. Ini body-bodinya sangat mulus. Tipe RS, yang minat silakan untuk mobilnya 2015, pajak juga masih hidup. Dan juga untuk stok-stok mobil keluarga di kita juga masih sangat banyak. Ini ada lagi Accord, terus City lagi itu juga ada. Terus ini City-nya juga banyak, Odyssey juga ada. Nanti silakan bisa jenengan screenshot aja ya. Nanti kiranya yang jenengan minati yang mana, nanti silakan bisa di screenshot aja. Nah, itu ada juga main konsumen kita ya, sedang cek-cek unit. Dan silahkan ya, langsung aja merapat ke showroom kita. Ini di depan, di ruko-ruko. Terus kita ada lagi, ini ada Ayla. Ini ada Ayla. Ini tahunnya 2016 ya, nopolnya nopol K. Ini pajaknya juga masih hidup. Ini pajaknya bulan 10/25. Nah, ini kita jual cukup di angka 78 juta. Yang minat silahkan ya untuk Ayla-nya, cukup di angka 78 juta. Ya, yang minat silahkan, warnanya hitam ya. Nanti apabila berminat, nanti silakan bisa menghubungi ke nomor marketing kita aja ya. Cukup di angka 78 juta aja, 2016. Murah meriah ya. Pajaknya juga masih hidup, body juga masih cakep, masih mulus. Ini cuma belum kita rapikan aja ya. Nih, untuk velg juga sudah pakai velg racing. Cukup di angka 78 juta aja. Yang minat silakan ya untuk Ayla-nya. Manual transmisi. Honda Brio ya, ini ada Honda Brio, ini tahunnya 2014, nopol juga nopol lokal, ini nopolnya lokal AE. Pajaknya juga masih hidup ya, main konsumen ini pajaknya masih hidup, bulan 10/25. Nah, ini kita jual cukup di angka 98 juta aja, yang minat silakan ya, warna putih albino. Untuk body-body juga masih super mulus, masih ciamik. Bagian interior juga masih cakep. Untuk joknya cuma dikasih cover aja, nanti kalau kurang suka juga bisa request dilepas. Plafon-plafon juga masih oke. Dashboard, setir juga masih cakep. Ya, door trim juga masih rapi. Cukup di angka 98 juta aja. Yang minat silakan ya untuk Brio-nya. Nah, ini ya untuk stok-stok kita di City Car juga masih banyak banget ya, nanti tinggal pilih menyesuaikan dengan budget. Ya, budget yang jenengan punya. Terus kita ada lagi ini Nissan Mark ya. Ini ada Nissan Mark, ini tahunnya 2014 kalau enggak salah ya. 2011, maaf ya, 2011. Kita jual cukup di angka 69 juta. Yang minat silakan ya untuk Nissan Mark-nya 2011, cukup di angka 69 juta. Warna silver, kondisinya juga masih ciamik ya. Transmisinya ini apa? Manual ya, transmisinya manual. Kondisinya juga masih cakep untuk interiornya. Jok-joknya juga masih ori. Cukup di angka 69 juta aja. Yang minat silakan nanti bisa menghubungi ke nomor marketing kita. Terus ini ada lagi, ada Kijang. Ini ada Kijang ya. Ini Kijang nopol juga nopol lokal, warna hijau. Ini kita jual cukup di angka 59.500. Ya, yang minat silakan untuk Kijangnya.
kondisinya juga masih ciamik, untuk minus cuma sedikit kotor-kotor aja ini ya. Nanti jenengan terima beres, sudah terima bersih, terima kinclong nanti. Silahkan ya, bisa di screenshot untuk plat nomornya. Tahunnya 2000, pajaknya juga masih hidup ini, pajaknya mepet ya, bulan 12-24. Pajaknya mepet, silahkan nanti yang berminat ya, cukup di angka 59.500. Dan juga stok-stok kita yang lain juga masih banyak ya, ada juga sedan itu apa, sedan Vario ya. Nanti silahkan yang berminat untuk unitnya, nanti langsung aja bisa jenengan tanyakan sama tim marketing kita. Terus ini ada lagi Mazda, ya ini ada Mazda 2, ini Mazda 2, ini kita jual cukup di angka 39 juta, ini tahunnya 2000. Nah ini kita ada lagi Innova, ya ini ada Grand Innova, ini tahunnya 2012, ini pajaknya juga masih hidup, ini pajaknya masih bulan 5-25. Nopol juga udah lokal, ini nopolnya lokal Jatim ya, nopolnya AG. Nah ini kita jual cukup di angka 205 juta, ya yang minat silakan untuk Innovanya. Ya warna hitam, kondisinya juga masih ciamik ya. Ini minusnya cuma belum kita redikan aja. Ya masih kotor, belum kita poles dan belum kita salon ya. Nanti jangan terima beres, terima bersih, terima kinclong. Transmisinya manual. Ini ya, masih kotor-kotor ya, bisa dilihat sendiri. Untuk joknya cuma dikasih cover, nanti bisa request dilepas ya. Nah ini kita ada lagi Brio ya, ini ada Honda Brio, ini yang new model, ini yang 2019. Ya 2019, ini nopolnya juga ada nopol lokal, ini nopolnya lokalan AD ya, ini bagi main konsumen yang berdomisili di daerah Jawa Tengah, silakan bisa dipinang. 2019, pajaknya juga masih hidup, pajaknya masih panjang nih ya, masih panjang, bulan 5-25. Ya 2019 kita jual cukup di angka 129.500, yang minat silakan, pajak masih hidup. Untuk lampu juga sudah di upgrade ya, pakai lampu yang aftermarket, jadi untuk segi penerangan juga pasti lebih terang. Dan juga sudah ada part modifikasi ala-ala karbon ini ya untuk grillnya. Jadi ini cocok buat anak-anak muda, cocok buat kaula-kaula muda, silahkan ya buat main konsumen yang sedang mencarikan unit Brio ya. Body-body juga masih mulus. Nah ini ya, dari handle pintu juga sudah ada part modifikasinya, sudah ala-ala karbon. Nah, ini bagian interiornya kurang lebih seperti ini ya. Untuk jok-joknya juga masih ori, jahitan juga masih cakep ya, nggak ada yang sobek ya. Kondisinya juga masih super ciamik, 2014 ya, cukup di angka 129 juta. Body-body juga masih aman dan juga warna juga nggak ada yang belang. Nanti silahkan ya, yang berminat dengan unit mobilnya, silahkan di screenshot plat nomornya. Terus nanti silahkan bisa dikonfirmasikan sama tim marketing kita. Dan untuk main konsumen yang belum tahu untuk nomor marketing kita itu berada di mana, silahkan nanti bisa jenengan cari di kolom deskripsi. Dan juga untuk stok Mobilio di kita juga sangat melimpah. Ya ini silakan ya, Mobilio BRV juga sangat melimpah. Untuk pilihan warna juga sangat banyak. Nggak cuma warna monoton hitam aja ya, tapi warna merah juga ada. Terus warna putih, silver juga ready. Nanti silakan ya buat main konsumen yang tanya stok Mobilio, silakan bisa langsung di screenshot. Monggo. Nah ini kita ada Passat ya. Ini ada Passat, ini yang tipe 2008. Ini tahunnya 2022, tahunnya juga tahun muda, warna oranye ya, transmisinya otomatik. Nah ini kita jual cukup di angka 379 juta, yang minat silahkan ya, warna oranye. Nah ini kita ada lagi Honda Jazz ya, ini ada Honda Jazz RS GE8, ini yang gen terakhir ya, ini yang model GE8, 2000-nya, ini 2014. Pajaknya juga masih hidup, ini pajaknya masih hidup bulan 5-25, 2014, dan ini kita jual cukup di angka 150 jutaan. Yang minat silakan ya, warna merah menyala, nopolnya juga nopol lokal Jateng, cukup di angka 150 jutaan. Ini yang generasi terakhir sebelum GK5. Body-bodinya juga masih cakep ya, masih mulus, masih aman untuk warnanya, nggak ada yang belang. Bagian interior juga masih cakep, ini masih istimewa, sudah siap pakai ya. Untuk dashboardnya juga masih cakep, untuk joknya ini dikasih cover aja, ya nih bagian belakang juga masih cakep, masih ciamik. Ya ini untuk velgnya juga sudah pakai velg yang GK5. Ya jadi tampilan juga semakin keren ya untuk Jazz GE8 nya. Nah ini kita ada lagi Honda Mobilio ya. Ini ada Mobilio RS. Nah ini tahunnya 2014. 2014 tipenya tipe tertinggi ya. Ini jadi bukan yang tipe terendah atau yang tengah-tengah. Bukan yang kaleng-kaleng ya. Ini yang tipe tertingginya. Tipe RS kita jual cukup di angka 129 juta. Yang minat silahkan. Untuk transmisinya ini apa ini ya, kita cek dulu transmisinya.
Matic ya, automatic cukup di angka 129 juta. Yang minat silahkan ya, 2014. Kondisinya kurang lebih seperti ini. Untuk interiornya, nanti akan kita bersihkan semua ya. Itu ada minus sedikit, nanti nggak usah khawatir. Nanti jangan terima beres, terima bersih, terima kinclong. Nah nih, untuk head ini juga sudah pakai Android. Nah, silahkan. Untuk door trim juga masih bersih ya, masih sangat rawat. Untuk ban-bannya juga masih super tebel. Nah nih, bagian keempat roda masih super tebel. Nanti silahkan yang berminat ya. Nanti silahkan bisa ditanyakan sama tim marketing kita. Cukup di angka 205 juta. Ya, solar 2.5 tipenya G. Nah ini untuk starter Innova kita juga sangat banyak ya. Nanti silahkan yang berminat. Langsung aja bisa menghubungi ke nomor marketing kita. Silahkan di screenshot dengan jelas ya untuk plat nomornya. Ini silahkan nanti di screenshot aja. Tinggal di screenshot nanti kirimkan ke nomor marketing kita. Bagi yang belum tahu untuk nomor marketing nanti silahkan bisa jalan cari di kolom deskripsi. Silahkan. Nah ini dia, ada lagi Pajero Sport. Ini ada Pajero Sport. Nah ini tahunnya 2012. 2012, pajaknya juga masih hidup. Ini pajaknya juga masih hidup panjang. Ya bulan 11/25. Nah, ini kita jual murah, cukup di angka 197. Yang minat silahkan ya untuk Pajero Sport Dakarnya. Warna hitam, kondisinya juga masih ciamik ya, masih mulus, bodi-bodi masih aman, dan juga warna juga nggak ada yang belang ya, warnanya masih hitam pekat. Terus untuk velgnya juga sudah pakai velg racing. Ada lagi Honda Jazz, ini ada Honda Jazz RS GK5 ya, tipe tertinggi GK5, yang RS tahunnya 2014, kita jual cukup di angka 173 juta, ini transmisinya automatic, 173 warna putih ya, ini silakan yang suka warna-warna putih. Cukup di angka 173 juta. Ini tak sebutkan ya untuk interiornya. Nah untuk interior kurang lebih seperti ini ya. Jok-joknya ini sudah di backlit. Ini warna putih ya, menyesuaikan dengan warna bodi. Transmisinya juga sama, automatic. Bodi-bodi juga masih sangat mulus. Yang minat silakan untuk Honda Jazz-nya yang GK5. Silakan nanti bisa di screenshot. Langsung aja nanti bisa ditunjukkan sama tim marketing kita. Nah, terus ini ada lagi yang lemon car ya. Ini ada lemon car sama Jazz ya, tipenya Jazz lemon car 2000-nya ini 17 ya. 2000-nya 17, pajaknya juga masih hidup. Ya ini kita jual cukup di angka 216 juta. Yang minat silahkan ya, 216 juta aja, murah meriah. Nah, ini ada lagi Honda Freed ya. Ini ada Honda Freed tahunnya 2012. Pajak juga masih hidup. Ini pajaknya juga sangat panjang ya. Pajaknya masih panjang bulan 9/25. Tahunnya 2012, warna putih. Nah ini kita jual cukup di angka 118 juta. Yang minat silakan untuk Honda Freed-nya, warna putih. Untuk unitnya ini sudah ready ya, sudah tinggal bawa pulang aja, sudah siap pakai. Bodi-bodi masih mulus, warna juga masih aman ya, nggak ada yang baret atau warnanya mengelupas atau kusam ya, nggak ada. Keseluruhan masih oke untuk bodi-bodinya. Nah, ini silakan untuk Honda Freed-nya. Tahunnya 2012. Harga cukup di angka 118 juta. Yang minat silahkan. Untuk kondisi interior kurang lebih seperti ini. Ya ini untuk joknya, ini dikasih cover ya. Honda Jazz ya, ini ada Honda Jazz RS GE8. Ini tahunnya 2013. Pajaknya juga masih hidup ya, pajaknya masih hidup bulan 6/25. Nah ini kita jual cukup di angka 144 juta. Warna bukra, yang minat silahkan ya. Kondisinya juga sudah ready, sudah siap pakai ya, tinggal bawa pulang aja. Bodi-bodi masih mulus, dan ini juga sudah ada apa namanya, sudah ada aksen kromnya ya untuk headlamp belakang. Terus untuk tangki bensin juga sudah ada part modifikasinya. Terus dari handle pintu juga sudah ada part modifikasi berupa krom-kroman ini ya, silahkan, sudah ada variasinya. Terus untuk ban-bannya juga masih tebel ya, ini bodi-bodi masih mulus ya. Kita sebutkan untuk interiornya. Nah ini untuk kondisi interior kurang lebih seperti ini. Masih mulus dan juga masih ori. Transmisinya manual. Ya ini kita jual cukup di angka 144 juta. Yang minat silahkan ya. Ini Bu, monggo Bu. Ya ini ada bis juga. Bis ini dijual satu berapa Mas? 1,6an ya. 1,6an. Silakan. Tahunnya 2019-an. Yang minat monggo. Nah, ini kita ada X-Trail ya. Ini ada Nissan X-Trail. Nah, ini tahunnya 2010. Ini nopolnya juga udah nopol lokal. Ini nopolnya lokalan AE. Nissan X-Trail 2010. Nah, ini kita jual cukup di angka 97 juta.
yang minat silahkan. Untuk pajak juga masih hidup, ini pajaknya masih panjang ya, pajaknya masih panjang bulan 10-25. Yang minat silahkan untuk Nissan X-Trail-nya. Warna hitam, kondisinya juga masih ciamik ya, ini karena lagi kena hujan ya. Tapi nggak usah khawatir, nanti ketika jenengan deal dengan unit yang ini, nanti tetap kita bersihkan. Dari luar interior maupun eksterior. Transmisinya automatic ya, untuk interiornya juga masih cakep, masih ori, masih bawaan dari Nissan X-Trail-nya. Yang minat silahkan ya, kondisinya masih super istimewa untuk interior. Nanti silahkan bisa langsung di screenshot ya untuk Nissan X-Trail-nya. Lagi Fortuner ya, ini ada Toyota Fortuner. Nah ini tahunnya 2009. 2009, nopol juga udah lokal. Nopolnya lokal daerah Surabaya. Yang minat silahkan ya, ini untuk pajaknya juga masih hidup main konsumen ya. Ini pajaknya juga masih hidup, pajaknya ini bulan 9-25. Nah ini kita jual murah, nah ini kita jual cukup di angka 189.500. Yang minat silahkan ya, 2.5 solar ya, tipenya G, nopol juga sudah lokal. Nah kondisinya super ciamik, tapi ini minusnya cuma ini ya, minusnya kotor. Ya saya kasih tahu ya, minusnya kotor. Terus belum kita ready-kan ya, jadi nanti apabila main konsumen mau beli yang dalam keadaan mentah juga bisa. Nanti buat perbandingan ya, mobil antara yang belum ready sama mobil yang sudah ready. Ya silahkan, boleh juga nanti. Terus untuk velgnya juga sudah pakai velg aftermarket ya, pakai velg racing. Nah ini, jadi untuk tampilan juga lebih keren ya. Ban-bannya juga masih tebel main konsumen, silahkan ya. Ini sama Anda sendiri ya, masih tebel. R3, paling ya 110-an lah kurang lebih ini. 2013-an tahunnya, banyak lokal. 109 ya, ini 109. Nah ini dia, ada lagi Honda Jazz ya. Ini ada Honda Jazz Gen pertama atau GD3. Ya, ini tahunnya 2005. Ini pajaknya juga masih hidup ya, pajaknya hidup mepet. Nopol juga udah lokal. Nah ini nopolnya lokal NAE. Ini sudah full audio ya, main konsumen ini sudah full audio. Nah ini kita jual cukup di angka 76 juta. Yang minat silahkan ya, cukup di angka 76 juta aja. Jangan sudah bisa bawa pulang Honda Jazz Gen pertama. Kita sebutkan ya, ini sudah full audio, cukup di angka 76 juta aja ya. Sudah full jedak-jeduk main konsumen ya, warna silver, kondisinya kurang lebih seperti ini ya. Untuk velgnya juga udah pakai velg racing ya, jadi menambah kesan keren ya. Cukup di angka 76 juta. Ini dari interior kurang lebih seperti ini. Untuk joknya juga masih ori, bawaan dari Honda Jazz-nya sendiri. Grand Avega, ini ada Hyundai Grand Avega. Ini tahunnya 2012, warna merah. Ini untuk unitnya sudah ready ya, ini sudah siap pakai. Nopolnya B, ini tahunnya 2012. Untuk transmisinya ini automatic. Ya ini kita jual cukup di angka 88 juta. Yang minat silahkan. Nah ini ya, kita jual obral ya, 88 juta aja. Yang minat silahkan ya, buat main konsumen yang kemarin tanya stok mobil Matic yang harga di bawah 100, ini ya pilihannya. Dan untuk Avega di kita stoknya juga banyak, nggak cuma warna merah. Nah ini dia, ada lagi Isuzu Panther ya, ini buat main konsumen yang pecinta mobil diesel. Ini ada Panther Touring. Nah ini tahunnya 2001 ya, ini pajaknya juga masih hidup, pajaknya ini bulan 4-25. Nah, ini kita jual cukup di angka 95 juta aja. Yang minat silahkan ya, nopolnya juga udah nopol lokal. Nopolnya lokal daerah Surabaya ya, yang cari Panther silahkan. Ini kondisinya kurang lebih seperti ini ya, ini masih belum kita redikan atau masih dalam keadaan mentah ya. Nanti apabila konsumen juga mau yang keadaan mentah juga bisa nanti, atau juga mau terima beres juga bisa. Nah ini ya, untuk kondisi interior kurang lebih seperti ini. Untuk cocoknya juga masih super rapi, jahitannya juga masih oke ya, masih aman, nggak ada yang mengelupas ya untuk jahitannya. Nah ini untuk bagian dashboardnya juga masih cakep, terus untuk plafonnya juga masih istimewa ya, masih terawat. Untuk stesternya juga dikasih cover. Nah ini ya, dalemannya untuk interiornya agak sedikit kotor, tapi nggak usah khawatir, nanti jenengan terima beres ya, terima bersih, terima kinclong. Dan juga untuk stok-stok kita yang lainnya juga masih banyak ya. Untuk Avanza Sennya juga masih banyak, tinggal pilih aja, mulai dari warna putih, silver, hitam juga ready. Terus ini kita ada lagi Xenia, ini ada Xenia Barong. Ya ini ada Xenia Barong, 2017. Nopolnya juga dan nopol lokal, ini nopolnya lokal Jatim ya, daerah Surabaya. Nah ini kita jual cukup di angka 116 juta. Yang minat silahkan, warna silver. Ya silahkan yang berminat ya, kondisinya juga masih ciamik ini. Untuk body-body juga masih mulus, warna juga masih aman ya, nggak ada yang belang.
Untuk transmisinya, nah ini ya manual, manual transmisi. Yang minat silakan untuk Xenia barungnya. Bagian jok juga masih ori, masih aman, ya. Masih aman semua, silakan ya. Nah, bagi konsumen yang sedang cari Xenia barungnya, cukup di angka 116 juta. Nah ini ya, nopolnya lokal. Nanti apabila konsumen berminat, silakan bisa langsung menghubungi ke nomor marketing kita. Ada juga itu apa namanya Avega, tapi warnanya abu-abu, warnanya abu kera. Warnanya hitam. Cukup di angka 88 juta aja untuk Avega yang tahun 2012 ini ya. Transmisinya matic, kondisinya kurang lebih seperti ini kak ya. Untuk bodi-bodinya juga masih mulus. Warna juga masih rata, nggak ada yang belang. Nah dari segi interior juga masih rapi. Untuk jok-joknya pun juga masih ori, masih bawaan dari Aveganya sendiri. Yang minat silahkan. Ya nanti apabila konsumen berminat, nanti silahkan bisa menghubungi ke nomor marketing kita. Dan di kita untuk stok-stok mobil yang lainnya juga banyak ya. Seperti Datsun kayak gini, itu juga bisa angsuran mulai dari 1 jutaan. Dan untuk DP itu bisa mulai dari 10 jutaan. Nanti silahkan ya buat konsumen yang cari mobil tahun muda dan juga irit. Terus angsurannya juga nggak mahal-mahal. Nanti silahkan bisa dibelikan Datsun-nya. Ya. Nah ini kita ada lagi Civic Genio ya. Ini ada Civic Genio. Ini tahunnya 90-an. Ini kalau nggak salah tahunnya berapa ya teman ya? 92 kalau nggak salah. Ya tahunnya 92. Nopolnya juga udah lokal. Nopolnya lokal Jatim. Ya ini daerah mana tuh? Jombang ya. Jombang bisa juga. Terus Mojokerto juga bisa. Ini kita jual cukup di angka 29 juta. Yang minat silahkan. Nah ini kita ada lagi Toyota Velfire ya. Ini ada Toyota Velfire. Ini tahunnya 2015. Nah, ini untuk deretan mobil-mobil mewah-mewah ya, mobil seperti Alphard dan juga Velfire juga ready di kita sangat banyak, tinggal pilih yang menyesuaikan dengan budget. Nah ini silahkan ya, ini kita jual cukup di angka 595 ya, yang minat silahkan untuk Toyota Velfire nya 2015 ya. Nah ini kita jual cukup di angka 595 ya, nopolnya nopol B. Nah ini silahkan, warna hitam, kondisinya juga masih ciamik ya. Ini kemarin sudah ready, sudah diredikan ya, maksudnya sudah diredikan, tinggal bawa pulang, sudah siap pakai. Ya, ini tampilan juga sangat mewah untuk Velfire-nya. Kalau misalkan mau apa juga ada main konsumen ya, kita mau cari warna hitam, putih juga ready. Ini untuk Velfire-nya kondisinya tak sepikan. Ini untuk bodi juga masih mulus. Ini ada juga Maestro, harganya ini murah 9.800 ya, 9.800 pajak off. Off-nya 2 kali, off-nya 2 kali. Lebih dua kali. Manual. Ini harganya 9.800 saja. Silakan yang minat manual. Pajak off 2, surat komplit tuh ya. Ini Suverosa ya, ini Daihatsu Suverosa. Nopolnya juga sama. Ini nopolnya lokal Nae. Ini kita jual cukup di angka 40 jutaan. Ya, silakan nanti bisa langsung menghubungi ke nomor marketing kita. Nopolnya juga sama. Ini nopolnya juga nopol lokal. Nopolnya lokal Nae. Yang minat silakan ya, kondisinya juga ciamik untuk Daihatsu Verosa-nya. Untuk pajaknya ini masih hidup ya, nanti silakan bisa dikonfirmasi sama tim marketing kita. Apabila jangan ragu, silakan bisa menghubungi ke nomor marketing kita. Nanti biar didetailkan ya, untuk pajaknya gimana dan juga kondisinya seperti apa. Nah ini, untuk interior juga masih cakep, masih lumayan cakep lah, ini tahunnya 90-an. 40 jutaan aja, yang minat silakan. Kondisinya super ciamik untuk bodi-bodinya. Ya silahkan untuk main konsumen yang sedang cari mobil-mobil tahun-tahun tua. Dan juga untuk stok kita yang tahun-tahun tua juga banyak ya.